Kamu udah kasih tau April? Udah Pak, tadi barusan saya chat. Oh, ya udah. Ya udah Pak, kalau gitu saya pulang dulu ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Hati-hati ya, Vanessa. Iya Pak. Mari Mas. Pak, ini kan kita di depan itu lewat kampusnya Mbak Anissa. Mau mampir sekalian nggak Pak? Siapa tahu Mbak Anissanya belum pulang. Ya udah sebentar, saya telepon dulu ya. Ya Cip, sambil jalan aja. Lah kalau saya jalan, yang nyetir siapa Pak? Ya tangan kamu yang nyetir. Lah kan saya jalan. Ya mobilnya maksudnya yang dibawa nyetir. Saya kira nunggu Bapak nelpon. Makin pusing ya Cip. Halo Kak. Kenapa ya? Kakak masih di kampus apa enggak? Masih, tapi udah mau pulang kok, lagi pesen gober. Oh ini, Ayah mau lewatin kampus kamu. Kamu mau ikut bareng enggak Kak? Mau dong. Ya terus nanti gobernya gimana? Ya udah, Nisa cancel aja, masih jauh kok. Oh, ya udah, tunggu ya Kak. Orang rawa bebek ya? Bukan Kak. Ya udah ikutin map aja daripada malah makin ribet. Jalan kemana lagi nih, Mak? Kita balik aja, lewat kompleks sebelah. Oh, ya udah. Jajanan apa itu, Kak? Cilor ya? Aduh. Warnanya merah merona begitu. Iya, ini bumbu barbeque sama saus sambelnya. Mau nggak? Ah, nggak. Nggak sehat itu, Kak. Justru ini yang bikin enak ya. Pak, cobain deh, Pak. Enak, saya pernah nyoba. Tuh kan? Alah, kue tuh, Cip. Nambah-nambahin segala. Udah, Kak. Kamu aja yang makan. Tapi jangan sering-sering ya, Kak. Iya, ya. Saya nggak ditawarin, Mbak. Saya mau loh, Mbak, kalau ditawarin. Dan Mas Cipto nyetir aja ya. Kak, kasih aja ntar sisanya plastiknya.